Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Sejarah dan silsilah Pangeran Suryanegara Cirebon. Nama Pangeran Suryanegara bagi sebagian orang Cirebon mungkin cukup familiar, karena nama ini bisa digunakan untuk menamai sekolah ataupun gedung-gedung olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Pangeran Suryanegara sebetulnya sosok pangeran yang tersingkir. Beliau menyingkir dari lingkungan istana karena waktu itu beliau muak terhadap Belanda. Dari itulah beliau keluar istana untuk kemudian berjuang melawan pemerintah Kesultanan Cirebon yang kala itu sudah menjadi kaki tangan Belanda. Menurut beberapa catatan, Pangeran Suryanegara adalah adik dari Sultan Matangaji, yaitu Sultan dari Kesultanan Kasepuhan V. Dengan demikian Pangeran Suryanegara adalah anak Sultan Amir Sena Jainuddin. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang tercatat dalam naskah Carub Kanda yang menyebutkan, dari perkawinannya dengan permaisurinya, Sultan Amir Sena Jainuddin memperoleh 5 orang anak, yaitu Sultan Matangaji, Pangeran Arya Kidul atau Pangeran Jayawikarta, Pangeran Suryanegara, Arya Panengah atau Pangeran Suryadilaga atau Pangeran Suryakusuma, Pangeran Arya Kulon, dan Nyimas Ratu Moblong, kelak menikah dengan Ki Muda atau Sultan Muda. Pada saat Sultan Matangaji memerintah Kasepuhan pada tahun 1773 sampai 1786 Masehi, beliau memproklamirkan perang dengan Belanda, dan memilih keluar istana untuk memimpin perlawanan, dan pada saat itu Pangeran Suryanegara mendukung kakaknya. Selepas terbunuhnya Sultan Matangaji dengan cara-cara licik oleh Belanda, Pangeran Suryanegara sebetulnya adalah orang yang berhak atas tahta, namun tahta Kesultanan Kasepuhan kala itu diserahkan Belanda kepada Ki Muda, orang yang juga sebagai dalang dari tertangkap dan terbunuhnya Sultan Matangaji. Kisah mengenai perjuangan Pangeran Suryanegara melawan Belanda sejauh ini masih kekurangan referensi. Pangeran ini hanya disebut-sebut dalam cerita rakyat. Beliau dikisahkan melakukan perjuangan dengan cara mendatangi pesantren-pesantren, dan juga mendirikan pesantren sebagai persiapan mengumpulkan para santri yang nantinya dipergunakan untuk melawan Belanda. Sumber cerita rakyat juga menyebutkan bahwa tokoh-tokoh pejuang besar Cirebon seperti Bagus Rangin, Bagus Srip, Bagus Leja, Kiai Hulur dan lainnya yang terkenal sangat gigih melakukan perjuangan untuk mengulingkan Belanda di Cirebon. Mereka termotivasi karena perjuangan Pangeran Suryanegara. Perjuangan Sultan Matangaji dan adiknya Pangeran Suryanegara terjadi pada tahun 1773 hingga 1786, lalu dilanjutkan oleh Bagus Rangin dan kawan-kawan. Mereka melanjutkan perjuangan melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda dari tahun 1802 hingga 1818 Masehi. Tidak ada kejelasan mengenai tahun wafatnya Pangeran Suryanegara, hanya saja, makam Pangeran Suryanegara dapat ditemui di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pendidikan, Wanacala, Harjamukti, Kota Cirebon. Menurut beberapa sumber, dahulunya Pangeran Suryanegara akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Jati, karena memang bangsawan dan raja-raja dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon sudah menjadi adat dan kebiasaannya akan dimakamkan di sana, akan tetapi manakala akan dimakamkan di Gunung Jati, para penguasa yang kala itu pro-Belanda melarangnya.